apaan, Ma? Itu kan sop kaki kuda. Lihat aja, kakinya masih ada sepatunya. Papa nyari apaan? Jono udah berangkat sekolah belum? Oh, pasti papa lagi ngindarin Jono ya? Gara-gara Jono nanya segitiga sama kaki, kan? Kok mama tahu? Oh, berarti tadi mama ditanya Jono juga soal segitiga sama kaki, ya kan? Terus, mama mau menghindar masuk toilet, ya? Enggak, mama lagi sibuk. Papa kali yang ngindar. Buktinya papa ngapain lama-lama di toilet? Lah, orang perut papa mules, mah. Bener kok. Nah, mama sibuk apa? Pa! Pa! Aduh. Udah berangkat sekolah. Alhamdulillah. Lu baru sampai juga, Jon? Iya, gua lagi bingung. Gua belum bisa gambar segitiga. Ah, itu gampang. Ntar lu gambarin gue ya. Oh, enggak. Kok lu gitu sih, Den? Kita kan temenan. Iya, kita memang temenan, tapi juga saingan. Bangunin gua dulu. Oh, enggak. Kok gitu sih, Jon? Temen jatuh bukannya ditolongin. Kita kan friend. Tapi kita juga saingan kali. Oh, iya ya. Ayo anak-anak, buka buku matematika kalian. Sekarang kita belajar menggambar segitiga. Uden, maju ke depan. Kamu menggambar segitiga sama sisi. Baik, Pak. Untuk yang lain, diperhatikan. Udah, Pak. Bagus. Sekarang giliran Jono. Maju ke depan. Gambarkan segitiga sama kaki. Yang lain perhatikan. Gambar segitiga sama kaki. Gak mungkin gimana? Ya gak mungkin. Pakai bangku aja gak nyampe. Lo. Kok pakai bangku segala? Pasti kamu gak bisa ya? Bukan gak bisa, Pak. Tapi gak mungkin. Iya deh. Bukan gak nyampe. Jono, gambar kok pakai kaki? Tadi kan papa bilang gambar segitiga sama kaki. Kalau gambar pakai tangan kayak si Udin, Jono sih bisa, Pak. Jono! Kayak gue mau mati deh. Kamu kan udah janji mau benerin genteng yang bocor. Kalau udah bener, baru deh boleh mati. Ya, tapi kan gue lagi sakit, Mbak. Alah, alasan aja. Ntar deh, kalau gue udah sembuh gue benerin ya. Itu kan memang tugas lo. Ya, mati. Belum. Lo pengen gue sembuh gak sih? Ya pengen lah. Pengen gue sok kayak kuda. Enggak. Ya enggak lah. Ya udah, kalau nggak mau biar aja gentengnya bocor, airnya masuk semua, gue cek, lepek, cucian nggak ada yang kering. Ya udah deh, di mana nyarinya? Gue waktu itu sih pernah kesana sama si David, tapi gue lupa jalannya.
Yaudah, nomor teleponnya David deh. Dia juga nggak tahu, yang tahu temennya. Nomor telepon temennya deh. Gue lupa, yang tahu David. Kita udah ombak-ombak Jakarta tapi nggak ketemu juga yang jualan sop kaki kudanya. Iya mah, papa juga udah capek. Mana papa bolos kerja lagi. Ah, gimana kalau kita beliin sop kaki ayam aja mah? Sop ceker ayam? Heeh. Itu mah kesukaan papa dong. Pa, ada orang. Kita tanya yuk. Yuk. Maaf mas, numpang tanya. Iya mas. Tahu nggak yang jualan sop kaki kuda di sekitar sini? Oh. Tapi orangnya udah meninggal mas. Tapi digantiin sama anaknya mbak. Terus anaknya jualan di mana? Anaknya juga udah meninggal. Wah. Berarti udah gak ada yang jualan sop kaki kuda lagi, mah. Ada. Hah? Cucunya. Cucunya jualannya di mana, mas? Nah, dari pom bensin, mas belok kiri. Terus. Aduh. Maaf, mas, maaf. Okay. Terus sampai ke Bogor. Nah, nanti di sana mbak ketemu namanya Kebon Raya Bogor. Cari aja di situ. Orang dia dagangnya di Kebon Raya Bogor, pasti ketemu deh. Ye, bilang dong kalau jualannya pindah ke Bogor. Iya nih, pakai acara belok. Bahkan barusan saya bilang. Mana sih? Iya ya. Yaudah ya, Pak. Ya udah, Mas. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Pasar orang gila. Pohon, cowok apa cewek ya? Enak ya lo makannya ya. Lo nggak tahu kalau gue nyari sop kaki kuda itu susah. Susah? Apa yang susah-susah bang? Kalau nyari sop kaki kuda itu di Bogor. Kenapa tadi pagi lo nggak ngomong-ngomong? Kalau beli sop kaki kudanya tuh di Bogor. Gue sampai muter-muter Jakarta sampai kepala gue pusing. Terus ketemu orang gila. Gue lupa bang. Baru inget sekarang. Kok sekarang, bang? Dada tuh! Iya. Oh, ini dari Bogor, bang? Pantes enak. Tenang, bang, ah. Gua sisain kok. Bener, lo. Tuh, yang gede malah. Oke. Kasih, bang. Enggak, gua udah kenyang. Kenyang jalan tadi. Gua mau gadoin aja. Gede kan? Wah, gede, John. Ini apaan, mah? Itu kan sop kaki kuda. Lihat aja, kakinya masih ada sepatunya. John, lo doyan? Enak sih. Lo emang dari dulu... Dari kecil, John, lo selalu nyusahin gue kalau lagi cari makanan. Ya, John. Jadi susah lagi. John! Kenapa lo? Yaudah masuk. Bel udah bunyi, kita terlambat. Nyantai aja kali. Lu sebulan. Nih, masuk. Yaudah, gue duluan. Lu kaget lagi. Yaudah. Tahu. Loh,
Joni, kok jalan kamu kayak koboi mau perang sih? Ya ini gara-gara Mbak Desi. Kok gara-gara saya? Ya tiap hari Mbak sakit telur mulu, jadi bisu ulen lah. Itu sih bukan gara-gara telur, kamunya aja yang jorok, mandinya gak pernah bersih. Ya apa sih orang tiap hari pakai sabun, sih mau gimana? Iya, 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 ada bisul ya. Aduh, pakai Ricky baru aja udah lihat-lihat dong. Lihat-lihat mata gua ketutupan buku. Lagi tadi teriak-teriak malah kagak mau minggir juga. Udah mau minggir tapi gak keburu. Ya salah sendiri. Ada gua aja salah sendiri. Kita berdua. Kenapa berdua? Mama gak ikut-ikutan. Jadi jangan sampai ada kata salah bertiga. Dasar. Jadi salah siapa dong? Salah lu. Salah lu. Enak aja salah gua, salah lu. Ya salah lu, gak mau buru-buru minggir. Ini salah lu. Kalian nunggu banyak-banyak. Kalian dua aja. Gengel banget sih lo. Kerjaan gua banyak. Tau. Aduh, pecah lagi. Aduh, ada. Emangnya bisul ada berapa, John? Banyak. Gua mau. Enggak. Ingat, anak-anak. Kebersihan itu pangkal kesehatan. Jadi, kita harus tetap bersih agar tetap sehat. Faham? Jono? Paham, Pak. Paham apanya? Sotoy kamu. Masa setiap hari kamu terlambat? Pak, saya bangunnya kesiangan. Memangnya habis dari mana? Ikut ronda sama ayah ya? Enggak, Pak. Jawab yang jujur. Enggak, Pak. Tapi saya main PS sampai pagi sama Papa. Untuk pembelajaran, kamu berdiri di sudut kelas sampai pelajaran selesai. Iya, Pak. Yes! Untungnya jadi siap. Jono, kamu duduk. Bapak mau bicara. Jono mau duduk, Pak. Ya, cepat sana. Ayo duduk. Pokoknya Jono mau duduk. Jono, kamu itu ngeyel ya. Kalau dikasih tahu. Saya nggak mau tahu, Pak. Saya suka tempe. Maksud Bapak, kamu itu selalu membantah kalau dibilangin. Oh, gitu ya, Pak? Iya. Sekarang kamu menghadap kepala sekolah. Siap, grup. Dilaksanakan. Jadi, Jono ini tidak mau disuruh duduk di kelas. Benar, Pak. Baiklah. Sekarang, Pak Guru dan Jono silakan duduk. Kita cari jalan keluarnya. Ayo silakan duduk. Ayo duduk. Kalian enggak dengar? Kalian disuruh duduk susah amat sih. Pak, bisul saya juga pecah. Kalian kalau bisulin ngomong dong. Jadi gak saya paksa suruh duduk. Abis, Pak kepala sekolah. Tolak tiga mulu sih. Jadi Jono takut ngomong. Karena Pak, saya juga takut. Abis Bapak tolak pinggang melulu sih. Saya tolak pinggang bukan karena marah. Tapi ketiak saya bisulan. Ketiak sebelah mana, Pak? Dua-duanya?